Alright, uh, let's begin from the first, Alika. Present Miss. Alright, thank you, Angela. Present Miss. Alright, thank you, um, Aretha. Present Miss. Great Christopher. Present Miss. Great Darren. Where is Darren? Present. Okay, thank you, Elita. Okay, Jason. Where is Jason? Hello, Jason. Jason Tanajaya. Oh, she's so not he's not here. No? Oh, there is no Jason. Okay. Oke, okay, kita lewati Erika. Alright. Fabio. Oke. Okay. Gabriela Maria. Where is Gabriela? Gabriela, Gabriela Maria. Where is Gabriela Maria? Hello. She's not here. Alright. Paku, Itamar Paku. Present, Miss. Alright. Jeremy Joseph. Present. Oke. Okay. Jovan, Jovan Aurelio, okay, not here. okay, Kirsten. Present okay, okay, Keisha. okay, 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 Present, Miss. Alright, right. Good job. Uh, Nicholas. Nico. Present, Miss. Okay. Nissan. Right here, Miss. Alright, Rania. Present, Miss. Okay. Sevilla. Present. Alright, Nara. Present, Miss. all right thank you um i think jofan is here right oh where's jofan no uh jason is here okay there you are okay all right so before we continue to the material i would like to inform you about the procedure um, evaluation I have told you that today is the last day I'm teaching in this class. So I I hope that all of you uh, submitted the tasks that I given to you before uh, the the previous meeting, like the procedure text and also um, the questions that we discussed last week. And we will continue today. So I will, I will send the list the EBS, uh, absent list that not uh, submit the procedure uh, evaluation yet so please can you send your uh, tax to me until I will wait until 10 p.m. today so tomorrow I will give the the result To Mr Yudi Oke? Okay. silahkan dikirimkan ke WhatsApp ke WhatsApp saya untuk nomor 1 36 8- sampai 11 18 dan 21 saya tunggu sampai jam 10 malam hari ini Oke okay. so now we are going to continue our material So who still remember what? Was the material uh, last week? What we are talk. Uh, we what we are discuss. What we were discussed last week. What were we discussed last week? We still remember last week's material. It's. It was. Um, yeah related material with today's material come on there is no what about erika <laughs> what do you think erika uh alika I just, read, I just remember uh, about how to cook rice <laughs> no that's uh 2 weeks ago right that's a uh, procedure text what about the last week last meeting our last meeting we talk about tenses right what kind of tenses come on what we learned yes uh last week we learned about tenses and what kind of tenses we learned uh, no. Uh, we learn about pre uh, present perfect today. Ah, Kesha, present continuous. Yeah, that's correct. We we, we learn about continuous tense yesterday. Uh, last week, we learned about present, past, and future continuous. Right. So, have you done the uh, with the question, the questions that I. Uh, that we we uh, that I show you last week, there were five questions. Hello, everyone. Have you done with the questions? Sudah selesai mengerjakan tugasnya uh, soal-soalnya minggu lalu? Okay, Sefila, good job. All right, uh, now I would like to share my screen. We are going to continue the material since we will talk about a similar similar topic. Okay, can you see my screen now? Okay, thank you, Erica So, yeah, we are going to learn about um, present perfect tense. Uh, wait, I will change the okay. So, here is the present perfect tense. Um, the form is uh, similar to us, same as the continuous tense. There are three forms affirmative or positive, negative, and interrogative. So, present perfect tense used to talk about completed action that happened in the past and It is not said when the action is happened. ya yeah. jadi uh, present perfect tense itu untuk menyatakan sesuatu yang sudah uh, sesuatu yang terjadi di masa lampau yang sudah selesai. And this is the characteristics of uh, present perfect to express the completion of an action. ya yeah, you can read on the slide. And then. Uh, this is the, the other explanation about present perfect tense is to state the things or activities that have been done. also that's selesai. so this is the example. i have already seen the film twice. so this is a finished activities. and they, uh, the sentences usually use for or since. So this is the different the difference of for and since, for uh, to state a length of time and since used to uh, explain the uh, specific, uh, specified time in the past until now. Yeah. So this is the, the difference: simple past and present perfect. Please kindly pay attention and find the difference. Okay, I will give you time. Please kindly um, find the difference between simple past and present perfect. i want to try to mention what are the difference between simple past and present perfect from these sentences hello hello 9a uh, or you can send the answer through the chat box what are the difference on there is no students answer okay what do you think everyone? Hello 9 a class what do you think what are the difference between um, simple present I, I mean um past tense and simple past and present perfect. Okay, there are Keisha and yeah, Sevilla. Yeah, that's correct. Jason, from, yeah, that's correct. Jason. Yeah, that's correct. Yeah, that's correct. Thank you, Keisha. Alika, Yeah, yeah, that's correct. Yeah. So yeah, I I believe that all of you uh know and find the difference between um, simple past simple past and present perfect. So there are several differences between simple past and present perfect. Some of your friends has mentioned that um, simple past is uh, using verb two, meanwhile. Present perfect using verb three and auxiliary verb. And then um, simple past using specific adverb of time, like yesterday, last week, last month, last year, this morning, and etc. Meanwhile, present perfect do not use specific adverb of time. Okay, you can see on the slide the detail and as what I mentioned you before, that perfect times pattern, uh, same as the previous uh, material, uh, our previous material, that present perfect times have three forms there are affirmative, interrogative, and negative. This is the, the example of uh, in each uh, form. And yeah. And this is, uh, we are, if we talk about past simple and past continuous that we learned uh, last week, um, on, on the text or on the questions that I give you last week, there are past simple plus past continuous. Um, yeah, in this question, there are uh, past continuous uh, combined with um, simple continuous uh, past continuous i mean with past simple so this is the, uh, the the difference between past continuous past simple and past simple plus past continuous all right so before we continue is there any questions about past perfect i, I mean Present perfect. Is there any questions? If there is no, we uh, we will continue to discuss the questions that I gave you last week. There is no. No questions. Hello, nine A. Are you there? Are you with us? Are you with me or not? Why there is no reaction from you? Okay, sevilla thank you. Christopher, thank you. Okay, if there is no questions, let me continue to discuss the matter other uh, questions that I give to you. Come on, who want to share about the number one? Number one. Want to answer number one? Please kindly share your answer through the chat box or raise your hand. Come on. Especially for the students who has not submit the text and has no participation score yet. Less participate, be active. Okay, there are several students. Answer: Ada number one, Ada Keisha, Ada Sevilla, Ada Kirsten. Okay, what is Dana doing at the moment? Yeah, Kristo, thank you. Alright. I would like to invite students who are, who has not. I would like to invite um, Alika, are you there, Alika? Could you please turn on Can your please? microphone, yeah. Can you answer number one? Number one, yeah. Read the questions first. What is Dana doing at the moment? Mm -hmm. What is the answer? Uh, mm -hmm. What is the answer? Ah huh? sorry, I can't he hear your voice clearly. What was... uh, this... What is your answer? She was eating lunch at canteen. No. Uh... what is Dana doing when when Nana come? Oh, not. Oh, yeah. What is Dana doing at the moment? Dana is I'm reading my drawing to Miss Linda. Dana oh. is Dana is working on her drawing. Yeah, that's correct. Dana is working on his drawing because um who want to join the drawing competition okay thank you alika all right next number two who want to answer number two come on who want to answer number two okay while waiting, I would like to check. Come on, share your answer through the chat box. Yeah, thank you, Safila and Keisha. Thank you for sharing your answer. What about the others? Come on. Okay, I would like to invite Sevilla. Could you please turn on your microphone? Yes, miss. Yeah. What is your answer? Read the questions first. Read the question first. What happened first? Miss Linda came to Dana, or Dana was eating her lunch at the canteen. Dana was already eating her lunch when she came. So, Dana was eating lunch first. Lunch happened first. Yeah, that's correct. Thank you, Sevilla. So, Keisha also agree that Dana, Dana uh, Dana eating his lunch is have happened first. What happened first? Yeah. Thank you, Sevilla and Keisha. What about the others? Why there is no other students sharing the the answer? Okay, let's we continue to the uh, to the number three. number three come on want to share the answer number three come on okay thank you cephila what about the others why there is only cephila geisha again what about the others what are you doing i wonder what are you doing right now why there's no student sharing yeah thank you nico come on the other students okay i would like to invite okay thank you crystal thank you angela so now I would like to invite Keisha. Would you please turn on your microphone, my dear Keisha? Yes, me. Yeah, what's your answer? Please uh, read the question first. Which action happened first? Mr. Hamid came to Nana, or Nana was studying in the library? Nana was studying in the library. It happened first. All right. Thank you, Keisha. So yeah, Sophila also agree that Nana studying first and then uh Nico also said the same thing and yeah, Angela Christopher. All right. <laughs> Christophe, uh, do you, uh, I think you you write the wrong name but yeah i got your point <laughs> thank you crystal <laughs> okay i, I see crystal right let's we, we continue to the number four come on let's we continue to to the number four Want to answer number four? Okay, there are two students. Okay. Ya, yeah, Erika, thank you. Keisha, thank you. What about the others? Come on, Sevilla. Oke, okay. Sevilla and Keisha must be the top three at all the time. <laughs> Come on. What about the others? okay. okay. since there are only three students that sharing the the answer, i would like to invite erika for the number four. could you please turn on your microphone, erika? Mm -hmm. uh -huh. hello, erika. hello erica yeah could you please deliver your answer and uh, read, read, uh, read the question yeah read the, the question first well, I how do you know tomorrow Because so, it's the text yeah which which part that explained that uh. Dana will submit the drawing tomorrow. I uh, that at this time tomorrow I will be submitting my drawing to Miss Linda. Yeah, that's correct. Thank you, Erica. So, Erika, okay. Let's we move to the last number, number five. Okay, there are three students. Paco, why you? <laughs> okay, Paco, no worries. <laughs> yeah, I think so. <laughs> yeah, Keisha again, the first students. The first student, thank you, Keisha and Erika. Um, Sevilla, oke okay, Christo, thank you. Alright, oke, okay, I would like to invite uh, Erika sudah, Sevilla sudah, so I would like to invite Cristo. Is it possible for you to turn on your microphone, Cristo, or not? Yes, yes, Miss. Oke, okay. oke, okay, good. Kenana join the speech competition. How do you know? No, because Nana will visiting her aunt tomorrow. Yeah. Uh, which sentence uh, do you think explain that Nana can uh, that, that, Nana will visit her aunt tomorrow? Can you read the sentence? Okay, Unfortunately, I will be visiting my aunt tomorrow. Yeah, that's correct. All right, thank you, Christo. Um, all right so now uh, before we move to the next part i would like to ask you which um, i mean i have mentioned that on this conversation there are sentences that, that use past simple and past con uh, plus plus past continuous want to mention which sentence which which sentence that consists of past simple and past continuous <coughs> you can share on the chat box which sentence um, which sentence use those two sentences uh, those two uh, tenses past simple and past continuous come on and which sentence considered as past simple and which sentence considered as uh, continuous? Past continuous? No, nobody share? No one? Nobody want to share the answer? Okay, there is one student. Yeah, that's correct. Sephila, thank you. Yeah Kacia, thank you. that's correct Okay. What about the others? Why there is only Cephila and Keisha What about the others? Come on Okay, I would like to invite one more time. I would like to invite Kesia to deliver your answer. Come on Kesia. Emily. Miss mm -hmm. Linda came to me while, while I was eating my lunch. Okay, which which sentence do you think the simple continuous? Yang mana termasuk simple con eh past continuous? And linda came yeah can you can you read if linda came to me while i was eating my lunch uh-huh those sen uh those two sentences um at the sentence using two ten, ten tenses which which part do you think using past continuous While I was eating my lunch, yeah, that's correct. So, the first sentence considered as simple pass. okay. Thank you, Keisha. All right, now I would like to give you time. Um, yeah, we still have 30 minutes, and I would like to give these uh, sentences. Please, uh, answer these sentences as uh. answer these questions as an evaluation for our material for uh, tenses material uh, tenses evaluation so i would like to discuss it uh, 10 minutes before uh, the time's up today so yeah there are only five questions and i believe that you can finish it in 20 minutes jadi saya kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan lima soal ini dan kita akan diskusikan 10 uh, menit sebelum uh, waktu berakhir. Oke, okay? you got the point? Hello? Oke okay, Erika, thank you. Alright, uh, if you have any question, please just put it on the chat box i will answer it and if you have no question please just do the assignments and i hope all of you will uh, finish in 20 minutes so uh, there is no more uh, tasks no more uh, homework for this question jadi saya harapan adik-adik uh, selesai dalam 20 dalam waktu 20 menit ini sehingga Uh, soal ini tidak menjadi tugas lagi, seperti prosedur teks sebelumnya. Oke, okay. good luck. So tugas ini, uh, this, uh, this this questions you need to um, change the sentences based on this. Wait a minute, based on this um, this pattern, berdasarkan rumus ini. Jadi, which one using the Uh, using have or has and etc. move uh, For the answer, please uh, write the answer on your books or on your um, Microsoft Word so we will discuss it later on. You, you don't need to send it through the chat box, just keep it on you and we will discuss it later on. Oke, sudah di capture ini? Oke, okay, I think so and yeah. This is the question. Oke, okay. if there is no question, there is no more question, I will Erika, you want to uh deliver your answer. our science project. Uh, can you could you repeat again Erika? We have finished our science project. Yeah, we have finished with uh ID di belakangnya because it's uh three So We have finished our science project. All right, good. Number three, What about number three? Who want to answer number three? OK, Sevilla. Do you want to deliver your answer, Sevilla? We still have six minutes left. Please, Sevilla. They have known Donny for three years. Ya, yeah, that's correct. Have known. Oke, okay. what about number four? Number four. Siapa yang mau jawab nomor empat? Hello. Oke. Okay. Erika. Come on, Erika. How I yeah she has waited for an hour yeah she has waited for an hour all right thank you what about number five okay what about the others there is only keisha and erica again sending the answer Sephila, what about the others come on okay i would like to invite um what about jason what is your answer for number 5 jason um tony has passed his driving test yeah that's correct okay thank you jason Oke okay, sekarang mis uh, akan memasukkan nilainya. Silahkan sebutkan uh, berapa salahnya, berapa benarnya. I, I believe that you uh, all of you are honest students, so yeah, be honest to yourself and God. <laughs> yeah, uh, I will start from number one. Alika salah berapa nak? To... presentasi kelompok belum ya? Mohon informasi. sudah bisa. sudah ya Pak sudah. ya oke okay. berarti kalau minggu lalu sudah presentasi kelompok hari ini kita akan praktek lompat jauh ya. Kita sudah siapkan nanti Dishan tolong ganti baju Dishan ya. <laughs> yuk, 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 yuk semuanya bisa on cam terlebih dahulu seperti biasa saya harus melakukan absensi. absensi kehadiran siswa ya saya buka LMS terlebih dahulu sambil saya menunggu beberapa siswa yang belum mengaktifkan kamera Oke, buat siswa yang namanya saya sebutkan, mohon ke, eh, apa kesediaannya mengaktifkan video dan audio ya. Saya silakan absen satu, Jovan. Apakah ada? Hadir, Ustadz. Jovan hadir ya. Oke, absen dua. Itamar Pako. Hadir, Mister. Oke. Absen tiga, Areta. Hadir, Mister. Oke, Areta. Absen berikutnya, Elita. Apakah ada Elita? Mister. Ah, oh. Oh iya, Elita. Kenapa videonya, Elita? Ternyata agak ngulik. Oke. Berikutnya, Erika. Hadir, Oke. Berikutnya, Rania. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya, Kezia. Adil, Mister. Ya, berikutnya Jeremy. Hadir, Mister. Oke. Bagian Oke. Berikutnya Wayanara. Adil. Oke, Wayanara. Mana Wayanara ini? Oh, sekarang ganti lagi. Apa virtual background-nya apa itu? Kenapa enggak Manchester United atau Juventus atau Bali United? Sekarang ganti lagi. <laughs> Oke, okay, berikutnya. Sevilla. Oke. Okay. Berikutnya, Enji Oke, okay, berikutnya. Nicholas Dear Mister. Oke Nico. Berikutnya Fabio. Fabio. Oke Gaby Fabio. Nampaknya dia close tadi ada sih Fabio ya. Berikutnya Christopher. Mister. Oke Kristo. Berikutnya Nishan. Nishan. Hadir Mister. Hadir Mister. Oke, jangan tidur dong. Kita oh, bisa lagi lagi siapin Mister. Oke oke oke. Uh, GB. Hadir, Mister. Oke GB off kamera ya kameranya rusak. Terus Karsten. Hadir Mister. Oke, terima kasih, Karsten ada Alika. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Darren. Darren. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Emmanuel Jason. Hadir, Mister. Berikutnya Niputu Lakesia. Hadir, Mister. Ya, oke. sip saya sudah shift uh, shift uh, Oke okay. baik Wah nara ganti kan <laughs> ini nara ganti Chelsea Nara lebih mantap Oke okay. uh, baik anak-anak di kelas 9a hari ini kegiatan kita praktek nanti saya akan memberikan waktu kalian buat siswa yang belum mengganti pakaian olahraga atau pakaian untuk aktivitas fisik boleh ganti terlebih dahulu ya. Kalau tidak punya, tidak ada pakaian olahraga kali tidak ada pakaian olahraga mungkin udah kesempitan ya atau belum membeli ya silakan pakai kaos warna putih ya. Oke. Kita akan mempraktekkan nanti teknik lompat jauh. Betul ya. Yang kita pelajari kan lompat jauh ya. Oke kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu saya memberikan waktu untuk kalian bersiap-siap. Oke ya, bisa ya? Yuk, silahkan. Sevilla bisa pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita doa. Hanya oh Yesus, sekarang kami mau praktekkan. Terima kasih untuk hari ini. Perkara kami supaya kami bisa mengerjakan dengan baik terus dan hal Amin Amin Oke okay. baik uh, kita akan praktek saya akan join melalui studio sekolah ya nanti anak-anak saya berikan waktu sampai dengan pukul 9 lewat 30 untuk kalian ganti pakaian ya dan memposisikan kamera kalian Oke okay. silahkan Yeah miss a akan bisa mengaktifkan video kalian. Kita akan segera mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, mohon kesediaannya bisa mengaktifkan video kalian. Terima kasih Nishan yang sudah siap. Ada Nishan, terus siapa lagi nih? Kristo, Wui, Awas nanti nyebur ke kolam. Kezia, sudah Erika, Christopher Perez, Sevilla, Enji, Jeremy Joseph, sudah yang lain. Ayo, Karsten, Wayanara Januarta, siapa lagi nih? Deren Garrett Suryadi Elita yang lain yuk Alika Itamar Paku Jason Tanjaya Oke. Okay. Yuk, segera yuk. Kita akan mulai dengan stretching terlebih dahulu ya. Saya akan ajak kalian stretching. Nanti saya minta tolong kesediaanlah salah satu siswa pimpin kita dalam stretching hari ini ya pagi hari ini. Sebentar saya nonaktifkan. Ada suara HP-nya Mr. Bernard sebentar ya. Oke, okay. Sudah? Nishan, mana Nishan? Nishan. Nishan. Nishan pimpin stretching ya. Oke, Mister. Nishan pimpin eh, stretching saya, ya. Oh, saya, Mister. Iyalah. Apa, stretching apa, Mister? Stretching, stretching, pemanasan, warming up yang oke, statis kayak, 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 kayak dan nah ya yang statis dan dinamis ya Nishan ya kalau nah, statis Mister. hitungannya satu kali delapan kalau dinamis dua kali delapan oke? Mister yang bimbing Mister. ya? Mister yang pimpin. wah Nishan dong nanti saya bantu saya bantu saya bantu apa ya. Mister. Ya nanti Mister Randy bantu ya oke okay. oh. yuk kita mulai dari kepala terlebih dahulu bagian tubuh bagian atas dulu ya. Darren, halo Darren, halo, halo. Darren, halo Mister. Oke, okay. okay. sehat kan? Sehat Mister, sehat banget. Aduh itu apa namanya virtual backgroundmu itu bawanya kemana-mana itu Darren nggak <laughs> ya, ada nggak ada pilih nggak ada nggak ada pilihan lain ya tidak ada sayangnya ini penyemangat olahraga mister awas ya awas kamu pingsan itu gara-gara kamu cium itu ketia ya 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 yo mulai yuk nesian oke okay. ya semuanya berdiri mister ani akan mimpin langsung pandangan ke atas ya kita dongak pandangan ke atas kita hitung 8 detik. Oke. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nunduk 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 anak-anak. Pandangan ke bawah ya. Ditekan. 1 2 3 4 5 6 tujuh cukup noleh ke kiri pandangan ke kiri satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup ke kanan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kita rebahkan ke samping kiri ya satu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke samping kanan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, ke bawah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 8. Oke, lanjut ya. Tangan kanan lurus ke depan, lurus ke depan. Ya, tangan kiri mendorong telapak tangan kanan. Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke bawah, kita dorong punggung tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh delapan kita ganti tangan kiri menghadap ke depan telapaknya kita dorong dengan tangan kanan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ke bawah punggung tangan kita dorong satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oke lanjut tangan ke atas luruskan ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 ke depan buka kedua kaki kita luruskan ke depan kepala nunduk 1 2 3 4 5 6 7 8 kita dorong ke bawah ke bawah sekarang dekatkan tangan kita ke lantai 1 2 3 Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Tetap angkat kedua tangan, kita rebahkan ke samping kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke samping kanan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke. Okay. Kita lanjut ya, ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, sekarang kita lanjut. Kaki kita angkat kaki kanan. Sorry, kamera saya turunkan sedikit. Kita lanjut kaki kanan kita. Ya, kita angkat kaki kanan kita tinggi. Kita tahan dengan dua tangan, kita jaga keseimbangannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tekuk ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita lipat ke dalam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,

6, 7, 8. Oke, okay. next ya. Oke, okay. ah uh, kita lanjut gerakan dinamis. Ya, mulai dari kepala. Kedua tangan ada di pinggang. Kedua tangan kalian ada di pinggang. Kita anggukkan ke bawah dua kali, ke atas dua kali. Hitungan 8 kali dua. Oke, tiga, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Ya, noleh ke kiri dua kali, ke kanan dua kali. Ya, tiga, dua, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, cukup. Kita rebahkan ke kiri dua kali, ke kanan dua kali. 8 kali juga. Oke, 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, ya kita lanjut. Sekarang putar. Masih tetap tangan ada di leher, putar kepala kita. Ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali ya. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Putar balik. 1 2 3 4 5 6 7 cukup oke. Ya. Kedua tangan lurus di samping dengan jari mengepal, kita putar 8 kali ke depan, 8 kali ke belakang. Oke? Tegak, sikunya lurus ya. 1 2 mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, semua kedua tangan ada di depan dada, dengan siku ditekuk. Kita gerakkan dua kali kecil dan dua kali lebar dengan kaki jinjit. Waktu dua kali lebar, kaki kita jinjit, anak-anak. Oke, tiga, dua, satu, satu, dua, tiga, empat, lima enam tujuh delapan dua dua tiga empat lima enam tujuh delapan oke lanjut ya luruskan satu tangan di samping tubuh di bawah satu tangan di atas dua kali di atas dua kali di bawah tiga dua satu satu dua tiga empat lima 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Kedua kaki kalian dibuka, anak-anak. Perhatikan, Mr. Andi. Ya. Kita akan lanjut gerakan miring seperti ini ya. Kaki, tangan kiri menyentuh kaki kanan. Lihat ya. Satu, nanti dua, Ya, tiga ini bagian pinggang kita oke okay? supaya lemak lemak jahat keluar dari tubuh kita <laughs> ya kita mulai satu dua mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua dua 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Masih tetap. Oke. Bagian pinggang sudah. Kita lanjut ke bagian paha. Nah. Gimana stretching dinamis bagian paha? Kita squat. Nah, 8 kali 2. Squat satu dua tiga empat gitu ya bisa ya yo kita mulai ya yuk tiga dua satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua dua tiga empat lima

Yang terakhir jinjit di tempat. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Yang terakhir running. Kita akan lari di tempat, lari virtual, ya. 5 menit. Oke, ya. Lima menit, kita akan lari. Yuk, satu, dua, tiga! Ayo lari. Terima kasih Paku. Semangat Paku. Mana yang lain ini? Rania, Ye Ratu, Engi. Ayo. Alika, Niko, aktifkan. Yuk. Silakan aktifkan kalian dua menit lagi, dua menit. Cek, cek, oke, cukup, cukup, guys, ya, cukup, ya, anak-anak, ya, silahkan, anak-anak bisa istirahat dulu sebentar, minum, ya, gimana, Sevilla lumayan capek, Sevilla, <laughs> oke, ya, silahkan, minum dulu, Nara, ya, Nara, minum dulu, ya, Nara, ya, kita kasih waktu 5 menit untuk istirahat. Ya, silakan minum. Ya, yuk silahkan kembali mengaktifkan kamera lagi. Nishan main apa itu Nishan? Yuk silahkan siswa di kelas 9A bisa mengaktifkan kamera. Kita akan segera melanjutkan praktek kita. Cek anak-anak silakan. Yang lain mohon sedianya mengaktifkan kamera kalian. Kita akan segera melanjutkan. Ya. Minggu minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang lompat jauh ya, anak-anak ya. Jadi di mana kita sudah berdiskusi juga di kelompok kalian masing-masing. Minggu lalu kalian sudah mempresentasikan mulai dari start pada lompat jauh, ya. Terus kalau udah awalan, awalannya itu kita lari, ya. Lari. Setelah lari kita melakukan yang namanya menginjak papan tumpu atau garis tumpu dan yang terakhir, yang ketiga, yang, yang ketiga ya. Habis itu kita melakukan gaya melayang di udara yang terakhir yaitu landing atau pendaratan betul ya oke nah dalam aktivitas lompat jauh saya tidak lagi membahas tentang larinya ya anak-anak ya kita tidak mempraktekkan lari yang jelas lari itu jaraknya antara 20 sampai 40 meter oke dan lari ini sangat mempengaruhi eh, jauhnya tolak eh, lompatan nantinya ya maka dari itu saat kita mengambil awalan berlari kita tidak boleh berlari dengan slow motion kita nggak boleh berlari dengan main-main uh, ya terus kita tidak boleh menurunkan kecepatan berlari di saat kita mendekati garis tolak tersebut jadi kita harus tetap meningkatkan uh, apa namanya kecepatan berlari tersebut ya oke okay. paham anak-anak ya? Itu yang harus dipahami. Yang berikutnya, saat menolak, kita menolak dengan satu kaki anak-anak, tidak boleh menggunakan dua kaki secara bersamaan. Contohnya seperti ini: "Saya menolak, hop, loncat, itu enggak boleh ya, itu kayak kodok jadi ya, kayak kodok jadi ya." Jadi, menolaknya dengan satu kaki saja ya. Jadi, contohnya, saya berlari satu kaki, tap, hop, saya jongkok seperti itu. Ya, ulang lagi, ulang lagi. Ya, saya berlari hop. Nah, itu satu kaki saja. Oke, jadi harus satu kaki. Nah, setelah menolak ada yang namanya gaya melayang di udara. Gaya melayang di udara di saat melayang itu ada tiga jenis gerakan. Yang pertama gaya jongkok, anak-anak. Yang pertama gaya jongkok. Jadi hop, jongkok ya bagaimana orang jongkok nah, itu gaya yang pertama gaya yang kedua adalah gaya gantung atau lenting hop kita saat kita meloncat tangan kita kita luruskan ke atas ya otomatis yang perutnya gendut kayak Mr Andi, maju perut <laughs> ya jadi oke yang ketiga gaya berlari di udara hop nah seperti orang berlari di udara melayang itu ya Pako ya jadi lari tapi di tempat di mana Mr. Handi pakai ini tidak memungkinkan saya full mempraktekkan kalian juga. Iya kan? Nah, kalau Nishan itu enak itu, rumahnya luas, lebar. Ada kolam renangnya lagi. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita menolak satu kaki di papan tolak ya dan melakukan lompatan yang pertama gaya jongkok terlebih dahulu. Sebentar, Mr. Randi, izin ambil tanda untuk papan tolak, anak-anak, sebentar saja. Jangan di-off-kan ya, saya mengambil kertas supaya bisa terlihat oleh siswa. Oke, saya kembali ya. Ini ya, warna hitam ini sebagai papan tolak saya. Saya letakkan di sini sebentar supaya terlihat. Oke, ini lagi terus sebentar ya, supaya kalian bisa melihatnya Oke, ya. Jadi pada saat kita menolak, salah satu kaki kita harus menumpu pada garis. Ini harus tepat anak-anak. Harus nginjak di sini. Tidak boleh lewat, ya Pak ya Tidak boleh kurang atau tidak boleh keluar dari garisnya. Saya coba zoom. Sedikit saya arahkan kamera saya ke bawah, ya, seperti ini. Nah, ini kaki saya harus pas, harus tepat. Kalau tidak tepat, ini akan terjadi yang namanya diskualifikasi. Jadi, dalam pertandingan lompat jauh, seorang atlet minimal diberikan tiga kali kesempatan tolakan, maksimal lima kali. Nah, contoh gerakannya, saya akan berlari saya berlari terus tolak saya jongkok ini gaya jongkok kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompat jauh udah sampai sini bingung kaki mana yang harus saya injakkan kaki kanan atau kaki kiri yang harus menginjak ke garis tumpu ya maka dari itu harusnya seorang atlet atau siswa harus terbiasa tidak harus kaki kanan atau kiri. Kaki yang mana aja harus bisa. Contohnya saya tadi kaki kanan, sekarang saya kaki kiri. Hop. Ya, tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Sekarang berubah lagi. Kaki kanan lagi. Hop. Seperti itu. Ya. Harus tepat di mana garis tumpu tersebut. Tidak boleh kita apa namanya tidak menginjaknya ya nah kesalahan berikutnya apa karena ragu-ragu akhirnya kaki kita tidak tepat menyentuh garis tumpu tersebut ya atau eh, dua kaki yang menyentuh itulah yang terjadi sebuah pelanggaran oke sekarang saya lanjutkan pada gaya yang kedua yaitu gaya lenting ya semoga terlihat ya gaya lenting jadi saya berlari terlebih dahulu lari saya agak jauh lari saya injak saya oh. ya saya kurang leluasa karena areal kelasnya kecil ya maaf ya yang penting saya, kita sudah berusaha belajar bersama-sama untuk memahami ini oke gaya lenting hop jadi gaya lenting atau gaya gantung, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Saat kita landing, kaki kita ditekuk kembali lagi ke posisi jongkok. Ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada? Kira-kira bisa? Oke, kita coba ya. Kita coba yuk. Kita coba. Kalian mau ngambil langkah berapa langkah terserah kalian. Dua atau tiga langkah lalu kalian melakukan tolakan silahkan. Disesuaikan dengan areal rumah kalian. Ya, di mana kalian berada. Kalau Nishan mungkin mau ngambil awalan agak jauh sedikit boleh. Karena Nishan ada areal yang luas. Ya, selama tidak hujan ya Nishan ya. Ah itu Nisian boleh. Oke siap-siap. Silakan ambil awalan terlebih dahulu dua atau tiga langkah untuk berlari. Setelah itu kalian akan melakukan tolakan. Oke siap-siap ya. Kita lanjut ke gaya jongkok terlebih dahulu anak-anak. Yuk gaya jongkok ya. Jadi pada saat kita mendarat dua kaki kita pada posisi jongkok dan tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Oke, betul. Yuk, siap-siap. Jason, sudah siap? Saya lihat terlebih dahulu ya. Saya pantau ya. Ada Jason, ada Kristo, ada Pako, ada Nishan, ada Sevilla, ada Nara. Ayo, yang lain, siswa yang lain, tolong dong, bantu aktifkan kamera. Ayo, nanti saya viralkan dah. <laughs> Oke okay, ya, kita belajar sama-sama. Yuk, 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 siap-siap, siap-siap. Hitungan tiga, kita mulai. Satu. Satu, dua, tiga. Lari. Hop, melangkah. Hop, jongkok. Ya, Nisyan pada saat jongkok kurang turun lagi Nisyan. Nisyan jongkoknya. Ya, good. Harus jongkok seperti itu Nisyan. Jadi harus jongkok benar-benar. Lari, jongkok. Hop. Tangannya harus lurus di depan anak-anak. Atau ke samping ya untuk menjaga keseimbangan ya betul saya untuk menjaga keseimbangannya ke samping boleh ke depan boleh ya baru saat kita berdiri boleh memegang kedua tangan kita memegang kaki kita untuk berdiri pelan pelan oke kita ulang lagi aku siap siap gaya jongkok satu dua mulai go lari langkah. Ya, jongkok. Oke. Sekarang kita lanjut gaya gantung. Nishan coba praktekkan terlebih dahulu gaya gantung Nishan. Yuk semua kita fokus pada Nishan. Nishan memberikan contoh gaya gantung karena kebetulan rumahnya Nishan luas, jadi Nishan bisa mempraktekkan lebih leluasa. Yuk silakan Nishan. Gaya gantung. Oke. Nah, waktu Nishan mendarat atau landing, posisi pantatnya lebih turun lagi Nishan. Ya. Yo, tangannya lurus ke atas ya Nishan ya. Saat gaya gantung tangannya lurus ke atas. Yo Nishan. Satu, dua, tuh. Ya, sip. Mantap. Terima kasih. Yo, yang lain siap-siap. Yang lain tidak usah jauh-jauh ya. Ambil awalannya ya. Oke. Nanti kalian tubuh kalian membentur benda-benda yang ada di sekeliling rumah kalian kan sakit nanti jangan sampai oke siap-siap gaya gantung atau gaya lenting oke satu dua tiga mulai Hop. Ya, jongkok paku jongkok naik tangannya lalu mendaratnya jongkok oke kita ulang lagi sekali kita ulang sekali lagi yuk satu dua tiga, hop, mulai, ya, oke, sekarang yang terakhir gaya melayang, melayang di udara, coba nisian, nisian kasih contoh, nih tempatnya arealnya memungkinkan sekali, yuk nisian, gaya melayang di udara nisian, berjalan di udara nisian, yuk, ya Nah, dalam lompat jauh anak-anak, saat kita menggunakan gaya ini, gaya melayang di apa? berjalan di udara, otomatis pendaratan kita pasti satu kaki terlebih dahulu dan kita dilanjutkan dengan berjalan di atas apa namanya? bak tumpunya, bak pasirnya. Ya. Tapi yang dihitung adalah kaki yang menyentuh pertama di bak pasir tersebut ya kaki yang menyentuh pertama di bak pasir tersebut itu yang terhitung yang maju ke depan ini tidak dihitung ya yang dihitung adalah kaki yang menyentuh pertama oke siap-siap kita ambil awalan kita ambil awalan ya kita ambil awalan tidak usah terlalu jauh dua atau tiga langkah oke are you ready set go lari yuk hop <laughs> Oke, okay. nah kalau gaya melayang di udara ini, otomatis posisi tubuh kita tegap saat mendarat. Pun tegap ya, saat mendarat tegap ya. Kalau kita gaya jongkok, posisi tubuh kita sedikit condong ke depan saat gaya jongkok, saat gaya lenting, atau gaya gantung. Saat kita mendarat, tubuh kita juga sedikit condong ke depan. Ini bedanya. Gaya gantung, gaya jongkok dan gaya berjalan di udara. Oke. Ya. Cukup paham? Bisa dimengerti anak-anak? Mungkin kita sederhana, tapi ya saya berharap kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya? Baik. Terima kasih untuk semua siswa yang sudah merespon pembelajaran praktek ini dengan baik. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, ketidakjelasan. Ya, mungkin karena ada sinyal yang nggak baik. Ya, saya berharap kalian bisa menangkap materi saya dengan maksimal. Oke, selamat melanjutkan pembelajaran. Saya ingatkan buat siswa yang belum mengumpulkan PTS untuk segera dikumpulkan PTS-nya. Ya karena batas waktunya adalah besok pukul 8 malam. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Halo, selamat pagi, menyelang siang. 9 A. lagi menjelang siang bisa respon ya Miss Elis. Halo, bisa respon Miss Elis. thank you Kristo. Yang lainnya? Jeremy. Ya. Hai Alika. Alika cantik juga. Ya, silakan open kameranya anak-anak yang bisa open kamera yang tidak bisa hmm, apa namanya? Uh, info miselis ya. Hari ini sudah ada beberapa yang info. Fabio, info. Oh iya, masih sakit gigi. Gimana kondisinya Fabio ya? Sakit gigi Fabio? Oke. Okay. Lagi ngecas ya. Thank you Ge Rata uh, Ge Ratu. Oh, misalnya singkatnya Ge Rateh ya. Ge Ratu, thank you. Terus Fabio, thank you uh, untuk Jeremy kenapa? Senyum-senyum Jeremy ya. Baik untuk yang lainnya silahkan open kameranya yang bisa. Tidak perlu lagi misalis ini -in. ya silahkan open kameranya. Ah. Silahkan open kameranya anak-anak. Ya. Uh, ya. Gabriela silakan terus Rania, Nico, Carson, Jovan. Ya. Hai, Aretha Rania, Sevilla Angel Nishan, Karsten Jeremy, Erika, mana Erika? Oke, okay. Gabriela, izin ya. Ratu juga izin ya. Oke, okay. Jason, silakan Jason, Jovan, ya. Yeah, thank you, Jovan. Oke, okay. tapi uh, kalau Jovan kelihatannya sampai matanya aja ya, misalnya nggak lihat ya. <laughs> Mungkin kalian juga lihat semua, ya. Kalau, nah, gitu dong, Jovan. Kalau gitu, misalnya segini aja, ya. Ngajarnya, ya. ya Oke, um, baik. Kita berdoa dulu, ya. Erika selalu senyum, loh. Ramah banget, ya. Senyum gitu, ya. Nah, gitu dong. Langsung giginya kelihatan, ya. Langsung senyumnya melebar, ya. Kita nggak boleh stres, anak-anak. Memang, kalau kita uh, belajar online itu apa? stres ya, pusing ya. Itu ya. Nah, senyum dong kayak Erika gitu. Semuanya senyum. Nah, Kezia juga senyum ya kan. Sevilla. Ya ampun. Deren, sumpah ada Deren. Itu ngapain Deren? Kaget Miselis. Ah, Deren. Kirain wajahnya Deren kok kelihatan keteknya aja ya nggak sopan ya ya. Ya. Oke, baik. Darren, ganti dong, deren backgroundnya jelek banget <laughs> ya. Oke, okay, baik, kita berdoa. Wah, ada Alika, adiknya ya? Alika ya, <laughs> adiknya mau ikut belajar juga ya? Oke. Okay. <laughs> Iya, <silence> <silence> nggak apa-apa, mau ikut belajar juga ya Oke, baik kita berdoa dulu ya Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Atas kebaikan dan pertolonganmu Dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan Sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran Berkati setiap dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran ini. Berkati setiap jaringan yang kami pakai dan kami gunakan, Tuhan. Semoga tidak ada kendala. Semoga lancar sampai pembelajaran ini berakhir. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini dalam mungkin dalam keadaan atau kondisi yang tidak sehat, yang lagi sakit Tuhan, engkau jamah, engkau berkati, sehingga engkau sembuhkan dan engkau pulihkan Tuhan. Sehingga mereka juga dapat lebih fokus dan dapat mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran. Berkati kami dengan semangat dan sukacita dalam pembelajaran. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Kita Miss Alice akan absen ya. Setelah absen silahkan. monggo baru di close ya. Kameranya untuk di 9A. Ya. Alika Alika, oke mungkin ini ya. Hadir, Miss. Oh ya hadir, pasti diganggu adiknya ya. Ya, Angel. Hadir, Miss. Iya, Aretha. Hadir, Miss. Oke, Kristo. Hadir, Miss. Thank you, Darren. Hadir, Miss. Thank you, Jason. Hadir, Miss. Thank you, Jason. Eh, eh, Rika. Hadir nih. Iya, Fabio. Ya, yeah, thank you Fabio. Uh, Gabriela. Hadir, Miss. Thank you. Jeremy. Hadir, Miss. Waduh, kaget Miss ya. <laughs> Semua nggak kaget ya. <laughs> thank you, Jerem. Jovan. Hadir, Miss. Thank you, Jovan. Karsten. Hadir, Miss. Thank you, Kezia. Hadir, thank, thank, you, Kezia. Gek Ratu. Ya, yeah, thank you, get Ratu. Niko. Hadir, Thank you, Nishan. Hadir, Thank you, Nishan. Rania. Hadir, Thank you. Sevilla. Thank you, lembut ya, dengar suara saya. Vila ya, <laughs> oke, okay, baik kita. Oke, okay, sudah berarti hari ini, uh, misalnya, saya menyampaikan uh, ini pesan aja ya. Hari ini dan besok adalah hari terakhir kalian mengikuti penilaian tengah semester. Ya betul ya besok udah terakhir kalian mengikuti penilaian tengah semester. Jadi dimanfaatkan waktu yang tersisa dua hari ini, hari ini dan besok. Ya, tolong dicek kembali LMS-nya pelajaran apa yang belum ya untuk PTS-nya. Terus um, kalau yang belum dicatat ya setelah itu dikerjakan ya karena masih ada waktu dua hari lagi ya terus uh, untuk di 9A yang belum mengerjakan PTS pelajaran Miss Elis sampai hari ini ya Fabio ya Fabio misalnya minta tolong nanti uh, bisa kerjakan ya masih ada batas waktu sampai besok ya Fabio ya terus untuk Nishan juga nanti diusahakan dikerjakan ya terus yang terakhir adalah Areta ya Areta ada bisa dengar Miss Elis Areta Oke, okay, thank you Aretha. Ya, dikerjakan ya. Oke, okay, untuk Aretha, Nishan dan Fabio. Ya, Nishan juga ya, Nishan. Terus Fabio juga. Ya, itu tugas uh, penilaian PTS-nya yang belum di kelas 9A. Ya, untuk tugas kemarin saya ucapkan terima kasih yang sudah selesai mengerjakan. Ya, nah sekarang kita akan masuk materi baru tentang uh, globalisasi. Ya. Miselis akan jelaskan sebentar Miselis share. Nah, untuk PowerPoint-nya sudah ada di LMS. Silakan dibuka, dipelajari, didownload untuk materi globalisasinya. Ya, jelas ya sudah Miselis share. Nah, sekarang Miselis akan buka dulu tentang globalisasi. Sebentar ya, Miselis Sebentar ya anak-anak ya. Ternyata ada perubahan ya. Jadi misalnya uh, tulisannya tidak seperti ini tetapi tulisannya berubah. Ya. Oke, sebentar. Ya. Lihat ya, tulisannya berubah ya. Jadi lebih apa ya, lebih uh, kemiring-miring gitu ya tulisannya ya. Iya. Yeah. Oke, okay, lihat. Oh. bisa dibaca enggak ya? Bisa respon misalnya, boleh di chat atau nyalakan mikrofonnya bisa uh, maksudnya bisa dibaca enggak uh, PowerPoint-nya Miselis ya. Oke, sebentar. Bisa, Miss. Ya, thank you, Sevilla. Kezia bisa. Ya, ya soalnya Erika, ya bisa. Bias ya. Sevilla, Erika, sama Kezia nulisnya. Bias. Oh, Kezia bisa. Ya, Kristo, thank you. Areta juga, thank you. Ya, bisa ya. Karena tulisannya misalnya kayaknya nggak gini ya. Terl kok jadi kecil gitu ya. Oke, nah ini tentang globalisasi ya. Kita pelan-pelan pengertian dari globalisasi. Nah sebelumnya Miss Ellis akan tayangkan sebuah video ya. Sebentar, Miss Ellis akan uh, stop share screen. Kalian bisa lihat uh, materinya sudah ada di PowerPoint, uh, sudah ada di LMS tentang globalisasi. Nanti kalian boleh cek kembali. Ya, nanti dipelajari dari rumah ya. Baik untuk ini, Miss Elis stop share dulu. Miss Elis akan uh, kirimkan video, tapi videonya melalui YouTube sebentar ya. Ada di YouTube, Miss Elis. Uh, sebentar ya anak-anak sudah bisa siapkan misalnya uh, tutup kameranya dulu ya sebentar aja nah di sini um, sebentar ya sebentar tentang uh, Ternyata belum bisa, ya. Saya sudah coba, tapi belum bisa, ya. Di sini sebenarnya banyak sekali pelajaran tentang globalisasi, misalnya sediakan video-video, ya. Jadi, tentang hmm, perkembangan teknologi, ya. Coba misalnya, buka sebentar, misalnya cari secara manual, ya. Terus tentang, uh, sebenarnya ada tentang perubahan ini perkembangan, ya. Sebentar ya, anak-anak ya. Ya udah misalnya buka sebentar misalnya saya akan pause sebentar misalnya saya akan share screen. Sebenarnya kalian bisa juga cari di YouTube ya. Ya ini tentang perkembangan teknologi dari teknologi dari video yang akan misalnya tayangkan nanti kalian bisa melihat ya setelah kalian lihat kalian akan penjelaskan apa sih sebenarnya globalisasi itu? Ya, apa sih pengertian dari globalisasi? Nah, dari tayangan video ini ya. Coba misalnya share dulu, ya. Tiap hadapi tantangan ini. Tunggu, iklan. Ya, tunggu. Oke. Okay. Ah, bisa bisa dilihat nggak anak-anak? Bisa responnya dulu. Bisa chat Miss Elis. Uh, untuk videonya atau ada suaranya bisa bisa. Oke oke, okay, okay. thank you thank you. Bisa ya sekarang lihat ya, silakan. bagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita sambil melek di pinggir kasur, HP dulu update media sosial dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah anecojik online dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki. Kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimana kah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya, zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori satu tera. Padahal, kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk tiga ini, karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka, dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di jam dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam dan seperti biasa terima kasih. Oke. Okay. Baik, sudah ya. Berarti itu kalian bisa lihat ya, misalnya sudah tayangkan video tentang teknologi ya, teknologi dari yang era tahun lalu versus sekarang ya kalian sudah bisa melihat nah itu contoh real memang fakta ya dengan kemajuan teknologi kalian bisa semua sekarang akses apa aja yang dari video itu kalian bisa lihat aksesnya gampang semua dari satu kecil benda kecil semua kalian bisa mengakses semua ya nah inilah dengan kemajuan teknologi membawa pada arus globalisasi ya membawa pada kita ke pengaruh yang luar biasa globalisasi. Jadi dari video yang kalian lihat dan kalian amati, ada yang tahu apa itu pengertian dari globalisasi? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa itu globalisasi, anak-anak? Ya? Apa itu globalisasi? Oke, okay. belum ada ya? Oke, okay. kalau belum ada, Misaelis akan jelaskan ya. Jadi dari tadi kalian sudah melihat video yang misalnya saya tayangkan tentang penggunaan teknologi, pengaruhnya ya. Jadi sangat besar dan sangat luar biasa anak-anak. Jadi di sini pengertian globalisasi itu adalah berasal dari istilah globe. Tahu ya, globe? Globe itu yang bulat, ya. Globe itu bola dunia ya yang berarti bumi. Nah, globe itu artinya bumi. Makanya kalau misalnya ada pelajaran IPS kita tatap muka, kita lihat globe. Globe itu artinya bumi. Ya, ingestion artinya apa? Proses. Ya, itu proses. Jadi dengan demikian, pengertian dari globalisasi itu diartikan sebagai proses terbentuknya dunia tanpa batas. Ya, berarti dunia itu tanpa batas anak-anak. Tanpa batasnya dari apa ya, dari teknologi yang kalian bisa lihat ya, yang terjadi hampir di seluruh negara, di dunia, anak-anak, semua dunia, pengaruh globalisasi itu sangat luar biasa ya, sampai proses terbentuknya dunia tanpa terbatas, jadi dengan adanya pengaruh teknologi yang luar biasa ya nah inilah yang dikatakan dengan pengertian istilahnya dari globalis globalisasi ya akses semua bisa interaksi ke negara manapun bisa ya atau di sini nishan katanya papahnya orang India ya pasti nishan punya saudara ya kan saudara saudara family yang lainnya yang masih ada tinggal di India ya Nah, Nissan sekarang zaman globalisasi lebih gampang dia berkomunikasi dengan saudaranya yang ada di India. Ya, karena dengan kemajuan teknologi. Dengan satu handphone yang kecil yang ini kita bisa sudah telepon-teleponan, bisa video call, ya, bisa apapun, ya. Mau kirim surat pakai email. Ya. Ya, sekarang mau lihat aktivitas keluarga kita yang ada di negara sana juga sudah gampang, Merupakan, kirim video-video ya kirim gambar-gambar yang dilakukan di sana semuanya sudah lebih gampang ya tanpa batas tanpa ruang ya kalau kita teleponan Misalnya kalian lagi nelpon, misalnya Nishan lagi telepon sama keluarganya yang di India, seolah-olah kayak ada di Indonesia, ya berkomunikasi, berinteraksi melalui handphone, ya video call, ya kan jadi seolah-olah keluarganya Nisan bukan ada di di India lagi tapi sudah ada selasa di Bali. Ya kan? Nah, sama kalau kalian juga belajar pelajaran bahasa Inggris sama Mr. Jimmy. Nah, kalian lihat Mr. Jimmy itu kalau ngajar kalian jam-jam segini ya dari jam pertama itu di sana malam anak-anak. Ya. Jadi malam. Jadi kalau jam Mr. Jimmy mulai belajar jam 8 malam ya. Eh jam 8 pagi kita masuk belajarnya sudah jam 8 pagi, berarti dia di sana sudah jam setengah tujuh malam. Ya, jadi Mr. Jimmy itu ngajar kalian itu malam hari anak-anak. Nah, serasanya kayak Mr. Jimmy, seolah-olah ada di Indonesia. Ya, berarti kayak tinggal di Bali, jadi mengajarkan seperti biasa. Nah, inilah anak-anak. Ya, ini pengaruh akibat adanya globalisasi, proses dunia yang tanpa batas. Ya, nah, ini globalisasi. Kalau dulu, misalnya, dari videonya itu, misalnya, menikmati zamannya itu. Ya, jadi kalau nyimpan, dengerin lagu. Kalau sekarang kita dari handphone aja kita dengerin lagu bisa dari uh, dari apa? Dari laptop ya. Mau search lagu-lagu apapun ada. Kalian dengan bebas bisa mendengarkan. Ya, kalau dulu itu misalnya saya harus beli kaset, tahu ya kaset. Tapi kalau yang piringan hitam itu. Uh, itu udah sebelumnya zaman orang tua orang tua dulu ya itu zaman yang dulu piringan hitam itu ya yang langka jadi piringan hitam besar ditaruh terus kayak ada corong trompet itu ya bentuknya jadi pas dinyalain diputar dia muter gitu ya pelan pelan dia muter yang ada jarumnya gitu ya nah zaman yang misalnya dalam bentuk kaset jadi kaset yang ada lubangnya dua, yang di tengah itu ya anak-anak ya tahu ya. Nah itu pakai pita. Jadi ada pitanya hitam. Jadi dipasang, nyalakan, baru kita bisa dengarkan lagu. Mau cari lagu apa? Ya misalnya di TV ada lagu, misalnya lagu lagi-lagi lagi, -lagi, -lagi ngetren pada masa itu. Mau dengerin lagunya harus beli kaset anak-anak. Jadi harus beli kaset dulu, koleksi kaset baru bisa dengerin. Tidak bisa sekarang. Kalau sekarang nggak perlu lagi kalian beli, tinggal download dengan sesuka hati kalian kita mendengarkan lagu yang kita inginin, ya kan? Bener ya? Nah itu zamannya misalnya, kalau sudah keluar gitu, tato bunyi lagunya kerasa 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 gitu anak-anak. Ya, itu pitanya itu tergulung anak-anak. Jadi pita itemnya itu di kaset itu rusak dia. Kusut istilahnya. Jadi harus dikeluarkan lagi, dia kelilit gitu ya, jadi harus dibenerin, diputar lagi pakai tangan, diputar di lubangnya itu supaya uh, uh, pita itu keluar, dan itu kita luruskan lagi, dipasang lagi, dimasukkan lagi ke tape, ya. Nah itu anak-anak, ya itu misalnya singalapi. Jadi kalau udah rusak kusut itu aduh sedih banget karena kasetnya mahal, udah kasetnya mahal, didengarin, terus kusut atau dipinjem. Masih ingat ini, zamannya Miss Alice tuh, teman yang Miss Alice tuh pinjem. Jadi kalau ada kaset apa, koleksi lagu siapa, dia minjem. Pinjem ya uh, kasetnya. tahu pulang-pulang nanti rusak kasetnya kusut. Ah, sedih banget. Ya. nah itu zamannya Miss Alice. Dan kalau kalian juga naik bis, ya. Sama Miss Alice dulu kul uh, iya loh, masih zamannya kuliah ya, kuliah ya. Masih belum ini ya kuliah awal-awal gitu ya sama zaman SMA. Kalau pergi study tour atau jalan-jalan kita bus naik bus itu dengerinnya pakai kaset anak-anak. Jadi di dalam bus itu dengerinnya kaset. Jadi siapa yang bawa bawain ya lagu ini lagu ini ya punya kaset ini bawa semua teman-teman. Jadi kalau malam-malam naik bus itu kita pasang kaset pasang. Kalau sekarang nggak usah lagi dari handphone aja kalian bawa handphone kirim via bluetooth Ya, didengerin mau lagu apa aja langsung semua bisa. Ya, ini namanya globalisasi, pengaruh dari globalisasi. Ya, terbentuknya dunia tanpa batas. Apapun kalian bisa mengakses apapun. Semua dalam genggaman. Betul ya. Ya, inilah dengan kemajuan, ini era globalisasi ya jelas ya oke baik kalau sudah jelas atau ada yang pertanyaan anak-anak ya tadi Alika sudah terima kasih Alika jawabannya menyebarnya teknologi dan ilmu pengetahuan dari penjuru daerah ke daerah yang lain globalisasi menimbulkan ada yang perubahan besar bagi kehidupan manusia betul thank you Alika membawa perubahan yang sangat besar ya thank you Erika ya ini membawa perubahan betul dengan adanya globalisasi itu membawa perubahannya sangat besar. Kembali lagi kita kepada perubahan sosial budaya membawa pengaruh yang sangat besar. Ya, jadi teknologi akan terus berkembang. Kita nggak tahu nanti kalian SMP, tamat SMP, SMA, SMA, terus ke perguruan tinggi. Mungkin zamannya sudah berbeda, sudah berkembang lagi. Teknologi akan ada, kan? Penemuan-penemuan terbaru, ya. Nah, inilah yang disebut dengan globalisasi, ya. Jelas, ya. Oke, baik. Misalnya, saya akan lanjutkan lagi, ya. Nah, ini pengertian globalisasi, ya. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Ini berbeda ya. Kok jadi pindah ke komputer gini? Ininya misalnya berubah, ya. PowerPointnya langsung berubah, ya. Yang penting bisa dibaca ya anak-anak ya. Misalnya agak silau. Ini bener agak silau ya. Jadi tulisannya agak apa ya? Kurang jelas lah kalau misalnya ya. Kalau misalnya kalian juga kurang jelas, mohon maaf ya. Yang penting kalian nanti bisa download sendiri. Semoga dari download dan pelajari kalian bisa ya lihat semoga tidak berubah ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian dari globalisasi menurut para ahli. Yang pertama Anthony Gidden tahun 1992. Dia mengatakan bahwa globalisasi itu menyangkut seluruh proses yang menyatukan penduduk dunia menjadi masyarakat dunia yang tunggal. Iya. Maksudnya menyatukan penduduk seluruh dunia, anak-anak. Ya, contohnya tadi Nishan misalnya di satu di Bali, keluarganya di India. Ya, dengan adanya globalisasi ya jadi seolah-olah menyatukan dunia padahal India di Asia Selatan, Indonesia di Asia Tenggara jauh. Gini anak-anak ya. Di Asia Selatan nih Asia Tenggara. Betul ya. Nah, gara-gara ini dengan adanya globalisasi seolah-olah dunianya menyatu anak-anak. Ya, menyatu karena kemajuan teknologi. Ya, mempermudah segala aktivitas manusia, membantu manusia. Ya. Nah, itu Antoni mengatakan. Yang kedua, Selo Sumarjan. Nah, Selo Sumarjan ini juga mengatakan bahwa proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Ya, ini Selo Sumarjan, tokoh pendidikan. Ya. Jadi dia juga sama proses terbentuknya sistem organisasi sama komunikasi antar masyarakat, bukan antar masyarakat dalam lingkungan tersebut tapi antar negara anak-anak di seluruh dunia. Ya. Eh, ini globalisasi. Terus Ahmad Suparman juga mengatakan bahwa proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu dan dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Ya sama juga, berarti tanpa ada hambatan, tanpa ada batasan. Ya. Semuanya. Ya. Contoh misalnya di sini pasti lah ya cewek-cewek yang di kelas 9 apa sih suka semuanya suka um, gaya Korea ya k-pop k-pop ya tokoh-tokoh Korea ya cowoknya ganteng ganteng mis kayak Erika kemarin semua backgroundnya Korea semua ya tokoh-tokoh yang ganteng ganteng artis-artis Korea yang ganteng ganteng ya nah ini kita lebih gampang sekarang Erika lebih gampang mau akses mau mengetahui misalnya idolanya siapa Erika misalnya BTS misalnya suka ya Erika mau tahu siapa toko-toko atau artis-artisnya itu ya lebih gampang. Erika lebih gampang sekarang search mencari. Ya, oh si A, wah ini namanya tanggal lahirnya mau tahu hobinya apa, favoritnya apa, kesukaannya apa, semua ada. Bisa kita cari. Sampai bahkan fotonya juga, guys. Nice. Jangan dari tanya pasti sudah mungkin di kamarnya Erika itu penuh dengan artis-artis Korea kali ya ditempel semua ya di kamarnya penuh ya. Ya saking ngefansnya. Ya. Nah, ini lebih gampang kan? Kalian aksesnya juga gampang. Nah, inilah yang dikatakan dengan globalisasi. Ya. Mungkin misalnya dulu suka artis-artis jangankan artis Korea, boro-boro anak-anak artis-artis Korea. Enggak ada. Ya. Atau artis-artis yang dari Eropa gitu datang ke Indonesia boy um, apa ya band-band uh, ternama ya terus datang ke Indonesia kita taunya dari promosi ya kan nanti akan diumumkan atau dari radio ini nanti tanggal sekian sekian ada konser artis ini dari televisi ya nah itu anak-anak tetapi kalau sekarang kalian nggak perlu lagi ah sudah banyak melalui media massa ya cepat kalian aksesnya oh si artis ini Wih, artis Korea ini datang nanti tanggal ini rela dia ke Jakarta dulu misalnya punya murid sekarang dia sudah kuliah hmm. dia itu anak-anak uh, sampai uh, pernah dia cerita sama misalnya mis, nanti artis ini mau datang mis ke Jakarta mis ngadain konser mis benar dia anak-anak datang dia ke Jakarta dia ya, ke sekolah pas kebetulan libur gitu kan jadi dia cerita mis saya udah dapet tiketnya mis tiketnya aja mahal dia nonton artis Korea itu datang ke Jakarta dia udah pergi ke sana anak-anak ya saking fans ya banget ya nah inilah semua akibat pengaruh globalisasi ya ini ya Betul, lebih gampang aksesnya, lebih gampang teknologinya, gampang tanpa batas. Kalian mau akses ke mana? Sekarang bisa semua ada, ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan globalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya nggak miss, ded <laughs> Dedek. Saya baru, ya. Alika, ya, <laughs> nggak miss, saya nggak ada duit, ya. <laughs> Oke, okay, ya nanti ya. Untuk Alika saya nggak suka misal, berarti Alika nggak suka ya, artis Korea ya. Kalau Erika suka banget pasti ya dengan artis-artis Korea ya. Oke, okay. nah ini ya kan sakit cintanya ya. Oke, okay. jelas ya. Nah itu adalah disebut dengan globalisasi pengaruh dengan adanya teknologi tanpa batas kita bisa mengakses semuanya ya saya oh anime ya misalnya juga pencinta anime ya tapi hanya film-film tertentu anime aja yang suka ya anime-anime tertentu yang misalnya suka ya oke okay? oke okay, baik sudah jelas ya tentang pengertian globalisasi sekarang misalnya selanjutkan lagi nah penyebab penyebab terjadinya globalisasi itu apa anak-anak ya di sini adalah tentang kemajuan teknologi. Ya. Jadi ada penyebab terjadinya globalisasi, kemajuan IPTEK, ya. Pasar bebas, sumber daya alam, migrasi, organisasi internasional. Nah, ini adalah penyebab terjadinya globalisasi. Ya, sumber daya alam, ya, kemajuan IPTEK. Ya, kalian bisa lihat pertama Ya kemajuan iptek sudah jelas anak-anak teknologi. Ya kalian eh, sekarang apa eh, apa ya iptek itu salah satu faktor pendorong penting anak-anak iptek pendorong penting ya ya iptek itu faktor pendorong penting ya. Pengaruh adanya globalisasi, ya cepet ya anak-anak. Jadi dengan adanya teknologi itu kita bisa akses, kita bisa uh, berhubungan dengan apa? Dengan dunia luar, ya. Dulu belum adanya globalisasi anak-anak, ya kita nggak bisa mau akses, mau ketahui negara-negara lain yang ada di dunia di luar Indonesia itu kita nggak tahu itu zamannya misalnya misalnya nggak tahu ya kecuali nonton berita berita itu ya paling kejadian tentang kerjasama atau presiden kunjungan terus hubungan-hubungan um, kerjasama ya terus tentang apa ya tentang bencana alam terjadinya peperangan ya nah itu yang akan disampaikan itu kita lihatnya dari televisi tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kalian bisa berhubungan dengan dunia luar sekarang gampang, nggak perlu nonton berita, buka YouTube, ya lihat mau akses apa yang kalian cari ada semuanya di situ, ya. Berarti kemajuan e tech itu sangat efektif dan sangat efisien, ya. Efisien, efektifnya kenapa? Karena lebih gampang mengaksesnya, miss. akses informasinya cepat banget. Betul ya. Jadi akses dikit-dikit, akses iTech lihat, hmm, mau tahu artis-artis yang lagi ngetren atau mereka apa? Kalian lebih aksesnya lebih cepat, ya. Informasi yang kalian dapat pun lebih cepat. Bukan hanya luar negeri, dalam negeri pun dapat juga luar negeri yang jauh yang tanpa batas sekarang sudah bisa ya dalam negeri juga sudah bisa ya cepat sekarang dikit-dikit orang mainnya viral ya betul ya anaknya viral ya melakukan apa salon singkit, diviralkan ya nah ini salah satunya anak-anak kemajuan if itu didukung oleh sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Ada sarana, ada prasarana. Ada bandara, ada pesawat terbang. Ada jalan, jalan tol, jalan raya. Berarti ada kendaraannya juga, itu sarana dan prasarana. Ya, ada pelabuhan, ada kapal. Sarana dan prasarana. Ada stasiun, ada kereta api. Sarana dan prasarana. Ya, ada sekolah, ada guru, ada murid, sarana dan prasarana. Ya. Itu kemajuan IPTEK. IPTEK membawa pengetahuan, makanya muncul penemuan-penemuan sarana prasarana, temu semua. Ya. Nah, ini sehingga mempermudah manusia melakukan segala aktivitasnya. Ya, kemajuan IPTEK ya. Yang kedua adalah pasar bebas. Pasar bebas itu apa? Pasar bebas ini berkaitannya dengan ekonomi, kerjasama ekonomi. Namanya pasar bebas, kerjasama ekonomi antar dunia. Ya. Dengan adanya pasar bebas, ya pasar bebas ini mendorong terjadinya globalisasi pasar bebas mendorong terjadinya globalisasi ya globalisasi dalam dalam bidang ekonomi antar mana antar negara ya ini pasar bebas anak-anak ya tidak ada hambatan pasar bebas itu tidak ada hambatan tanpa adanya pajak Nah, baru masuk era globalisasi, adanya pasar bebas. Betul, sekarang memang pasar bebas anak-anak. Tidak ada pajak-pajak yang masuk. Jadi dari negara manapun, misalnya negara Malaysia, masuk ke Indonesia membawa barang-barangnya dari sana untuk dijual di Indonesia, itu barang maksudnya pasar bebas. Kalau dulu, ya barang-barang dari Malaysia masuk ke Indonesia sangat sulit. Karena mereka harus bayar pajak tetapi dengan adanya pasar bebas, akses itu udah nggak ada lagi, nggak bayar pajak. Jadi masuk dengan barang-barang dari luar negeri itu dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Ini akibat apa? Globalisasi. Adanya pasar bebas. Ya. Pasar bebas berarti nggak ada aturan, namanya pasar bebas, berarti nggak ada aturan, nggak ada cara, nggak ada jenis barang yang akan dijual, nggak ada lagi anak-anak ketentuannya, ya. Jadi tinggal masuk-masuk aja. Ya sekarang kalian lebih gampang menemukan barang-barang dari luar negeri, ya kan di Indonesia, ya. Kalian nggak perlu lagi uh, keluar negeri mau mencari sesuatu yang yang belum ada di Indonesia, ya atau kalau kita temennya ada yang pergi ke luar negeri titip dong aku beli ini ini, ini. di Indonesia nggak ada sekarang adanya pasar bebas gampang semua ada jadi, kalau kalian pergi jalan-jalan, ya lihat ke mall, ya terus lihat ada barang-barang produk dari luar negeri. Nah, ini akibat adanya pasar bebas. Pasar bebas mengakibatkan terjadinya globalisasi. Pasar bebas tidak ada aturan, tidak ada jenis barang yang dijual, tidak ada lagi bebas bebas-bebasnya. Kecuali barang-barangnya memang yang dilarang oleh pemerintah. Berarti barang-barang ilegal. Yang memang tidak bisa masuk. Ya. Jelas ya anak-anak ya, pasar bebas. Selanjutnya, penyebab terjadinya yang ketiga adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam Apakah sumber daya alam yang ada dimiliki setiap negara itu akan uh, ada terus anak-anak? Tidak, sumber daya alam akan terus menipis, ya? Karena apa? Karena pengaruh globalisasi. Sumber daya alam akan tipis anak-anak karena pengaruhnya dari globalisasi, ya? Ini salah satunya anak-anak. Ya. Kalau kalian lihat ya, contoh. Contohnya gimana, Miss? Misalnya sekali contoh. Misalnya Indonesia kaya akan sumber daya alam barang tambang. Wah, kaya Indonesia. Contoh misalnya barang tambang yang ada di Indonesia apa? Batu bara sama emas. Woy, emas Indonesia. Kaya, barang tambang kita kaya banget. Batu bara di Indonesia banyak. Anak-anak. Nah, dengan adanya globalisasi, orang-orang datang ke negara kita ingin berinvestasi. Mereka tertarik dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Akhirnya mereka berinvestasi, datang dia ke Indonesia. Ya. Jadi masuknya orang luar negeri ke Indonesia itu akan semakin banyak tujuannya mereka berinvestasi karena tertarik dengan adanya sumber daya alam. Sumber daya alam pengaruh dari globalisasi. Kenapa mereka tahu? Ya banyak faktor sumber. Negara lain tahu negara Indonesia oh kaya. Ya karena global pengaruh globalisasi ini. Ya bukan hanya datang ke Indonesia, mereka langsung berinvestasi. Tidak hanya itu. Pasti ada tujuan-tujuan lain. Tujuan lainnya orang-orang datang ke negara kita apa? Mereka mengenalkan budaya mereka secara tidak langsung. Ya, ya. Mereka bawa budaya mereka, tradisi mereka dari negara mereka. Ya, ke Indonesia. Ya. Sehingga terjadi pertukaran budaya. Ya, lambat laun ya, terjadi pengikisan budaya. Ya. Budaya lokalnya berarti terkikis anak-anak. Ya. Nah, ini bahaya. Makin lama sumber daya alam kita tipis. Nah, misalnya saya ada, ada contoh satu. Ya, tentang PT Freeport. Ya, kita akan lihat, misalnya, uh, search di YouTube ya, tentang berkaitan pengaruhnya ini ya. Uh, sebentar, misalnya, cek dulu. Semuanya sudah, misalnya, siapkan, tapi misalnya, harus buka dulu ya, karena misalnya, uh, bukanya kirimnya di, di handphone. Jadi, misalnya, harus lihat dulu ya, uh, ini tentang PT Pripot. ya. Sebentar tentang batu bara. Nah ini salah satu sumber daya alam yang ada. Ya benar. Nih sudah ketemu. Ya misalnya saya akan buka lagi di sini, kalian bisa lihat. Ya sebentar judulnya tentang Sebentar ya, sebentar. Sejarah awal, misalnya, lupa. Ah, ini ya, sudah sebentar. Misalnya, akan share. Tunggu ya, misalnya akan share. Kalian bisa lihat uh, sumber daya alam yang ada ya mana dia oke selalu sebentar ya ini uh, belum bisa belum oke lihat ya nih sekarang saya akan share screen ya bisa kelihatan ya saya ini baik, ya, nah sebentar, iklan ya. Hai guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah, nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brasil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya, seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan tembaga. Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut. Lalu, kira-kira di manakah letak tambang peringkat teratas dunia itu, ya? Yap, benar sekali. Letak tambangnya terletak di daratan tinggi tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, yang sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun, kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan, dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini, ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan hasil pertambangan PT Freeport Indonesia, ya guys. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih, guys, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita, ya. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia memiliki kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan dengan kata lain tidak sengaja ditemukan. Sebenarnya penjelajahan ke tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu yaitu untuk mencari kebenaran tentang keajaiban alam yang berada di puncak Gunung Jayawijaya yakni Saljoebadi. Hal ini merujuk kepada catatan pertama dari Kapten John Carton tahun 1623, yaitu berisi, di perairan sebelah selatan tanah Papua dan jauh di pedalaman, ada gunung yang teramat tingginya dan pada bagian-bagian puncaknya tertutup oleh salju. Namun, catatan dari Kapten John Carton ini menjadi cemoohan karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis katulistiwa. Akan tetapi, catatan dari Kapten Johan Kartens ini menjadi pemicu dari rasa penasaran para ahli untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jaya Wijaya yang memiliki salju abadi. Dan setelah itu, dilakukanlah beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajah Tanah Papua demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten Johan Kartens tersebut. Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di tanah Papua hingga akhirnya pada tahun 1930 dua pemuda dari Belanda yakni Dozi dan Kolijn memulai petualangan mereka untuk mencapai puncak Kartens. Dan inilah yang menjadi awal dari pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Dan 6 tahun berselang tepatnya pada tahun 1936, Dozi dengan timnya tanpa sengaja menemukan Esberg atau disebut juga Gunung Bici. Dan pada tahun 1939, Dozi membuat catatan mengenai expert yang berhasil ditemukannya. Namun karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua, catatan dari Dozi tersebut menjadi tidak diperhatikan. Barulah hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1960, geologis Forbes Wilson yang bekerja untuk Freeport membaca laporan dari catatan Dozi dan sangat tertarik tentang yang dituliskannya. Dan akhirnya Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi untuk menemukan kembali expert guna melakukan penelitian serta penilaian lebih lanjut terhadap tempat tersebut. Hasilnya pada tahun 1967, kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia tercipta. Dan pada tahun itu pula PT Freeport Indonesia memulai melakukan operasinya. Wah, ternyata berawal dari ketidaksengajaan ya guys. tambang Esberg dan tambang Krasberg adalah dua tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia nih guys. Yang pertama adalah tambang Esberg. Tambang ini adalah tambang awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia. Esberg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3600 meter dari permukaan laut. Dari awal pengerukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988, gunung tersebut hampir seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah. Semenjak saat itu, Gunung Biji milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini. Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan baru di dekat Esberg. Dan yang sekarang ini dikenal sebagai Tambang Kresberg. Penemuan cadangan baru ini sangat mengembarkan dunia. Pasalnya cadangan yang terkandung di dalamnya memiliki cadangan emas terbesar nomor satu di dunia. Selain itu, Tambang Kresberg memiliki cadangan tembaga nomor tiga terbesar di dunia. Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta. Dan cadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di Grasberg digali oleh Freeport. Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia ini. Setuju? PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untuk yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya, guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan, untuk mencapai kesepakatan itu Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alot dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang sel mayoritas di PT Freeport Indonesia. Kehadiran kegiatan pertambangan di Tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, nih guys. Dampak nyata terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung picih yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Grasberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200.000 hektar dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi. Wah, dalamnya seperti dalamnya cintaku padamu ya, guys. Bahkan saking besar dan dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Maps. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Kasperk ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimbulkan. dan itulah fakta-fakta mencengangkan dari adanya PT Freeport Indonesia. Semoga kita bisa belajar untuk lebih memahami kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya, guys. Oke. Okay. Sudah jelas ya. Nah, itu adalah uh, contoh pengaruh adanya globalisasi anak-anak ya. Jadi, uh, kalian bisa lihat tadi sudah misalnya sejelaskan. Ya salah satunya uh, adalah sumber daya alam penyebab terjadinya globalisasi ya jadi dengan adanya globalisasi kalian bisa lihat kekayaan atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa lihat dari video tersebut ya uh, ya berarti ada PT Freeport, ya misalnya sudah uh, tayangkan kalian sudah lihat videonya. Nah itu adalah sumber kekayaan alam di Indonesia. Kita emas nomor satu di dunia. Anak-anak, kalian bayangkan nomor satu, tembaga kita nomor tiga di dunia. Nah, ya, itu ada semua di Papua yang kalian tonton tadi. Ya, nah ini adalah ini anak-anak pengaruh ada yang globalisasi. Walaupun kalian lihat tadi dari zaman dulu ya hanya berupa catatan-catatan, tapi itu sudah bisa membawa pengaruh yang sangat besar ya itu zaman dulu aja anak-anak hanya dengan catatan orang-orang bisa membaca mengetahui dari sebar luas mendapatkan catatan tersebut dilihat mereka akan ekspedisi mencari kebenaran fakta benar di Indonesia ada es abadi betul dipuji gunung puji memang betul tapi penelitian juga mengatakan bahwa Indonesia negara katulistiwa di garis di, uh, di -garis setiwa, berarti kita tidak akan mungkin ada salju ya S. dengan catatan situ orang-orang akan datang anak-anak ya itu yang dulu bagaimana dengan teknologi sekarang kalian bisa lihat ya cepatnya masuk pengaruh akibat teknologi akibat yang ditimbulkan juga dampak dari globalisasi itu luar biasa kalian bisa lihat dampaknya seperti apa lingkungan sungai-sungai yang tadi, atau masyarakat di sekitar sana kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya kan? Akibat tambang yang digali, ya, misalnya ditinggalkan seperti itu, itu juga merusak lingkungan. Gunung yang harusnya ada di Indonesia ternyata hilang karena untuk pertambangan. Nah ini, di kan ada yang globalisasi sumber daya alam yang ada pasti akan habis anak-anak. Ya. Nah, ini adalah contoh kecil ya tentang uh, terjadinya globalisasi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti misalnya untuk migrasi nanti akan misalnya saya tayangkan video lagi ya. Migrasi penduduk itu seperti apa? Nanti akan saya kaitkan dengan video. Ya, dengan uh, video yang kalian bisa lihat ambil uh, dari tayangan video yang <coughs> dari tayangan video yang misalnya saya akan share nanti ya setelah itu nanti kita akan lanjut organisasi masih banyak ya pelan pelan kita kerjakan ya baik sampai di sini ada pertanyaan ya ada pertanyaan Jelas ya, jadi nanti misalnya saya akan tayangkan untuk globalisasi, misalnya saya akan coba mencari video-video yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan pembelajaran saya ingatkan kembali yang belum mengumpulkan PTS IPS nanti segera ya karena batas waktunya adalah besok sampai jam 9 malam. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan, Misalnya akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ya, kita tutup dalam doa. Ya, baik kita satukan hati dan pikiran kita. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat belajar dan memahami tentang globalisasi, pengaruh, dampak yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi, Tuhan. Semoga kami dapat um, mensikapinya lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Berpisah satu sama lain, dan kami akan istirahat. Tuhan, Engkau berkati setiap kami dalam pembelajaran ini, dan kami bisa istirahat, dan kami bisa dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.